Rajakan kita. Ya, ayo. Halo guys, assalamualaikum. Empan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, dalam video kali ini saya mau bikin video kauka lagi, video kita mencari sesuatu yang sangat menarik pada waktu malam hari. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa ke tombol subscribe dan like komennya supaya saya bikin vlog, lagi bikin video ya bro, ya bro. Oke, sampai jumpa. Hello guys. Ayo kita lanjut video kauka. Kita ikir-kira ya bro, ya bro. Oke, ya. Oke. Soalnya kemarin apa namanya? Agak apa namanya? Tapi bagi teman-teman yang sudah nonton tapi belum subscribe, tolong subscribe di bawah ini. Kali ini saya mau menuju daerah Jalan Anyar di daerah mana ini bro? Jalan Anyar guys, kalian lihatlah kita ini di Jalan Anyar seperti ini guys. Nah, Jalan Anyarnya seperti ini. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagiku. Ini berhubung saya baru ngevlog oka-oka baru 2 episode ini, nanti saya akan beroka-oka lagi kalau sudah episode ketiga saya akan berhubung ya guys ya, tolong diperkecil mas. Nah siap, masuk Maiko. Kamu gak takut bro? Bismillah ya, kita harus segala sesuatu bismillah dulu ya bro ya. Oke siap. Di sini ada motor deh. Kok ngapain kok nilai bisa? Nilai pun bisa pak. Apain gue kocok motor apa izin? Kocok motor aku izin. Nah, oke. Okay. Ah, hello guys. Ini disitulah ada tempatnya. Ada gundukan pasir. Ini buat apa itu? Buat apa bro? Itu mungkin buat sawah guys ya, katanya Mr. Aman. Dan sawah itu gunanya untuk menanam padi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berarti sawah guys ya. Apa bro? Enggak bro, ini apa saya ingin pakai maskeran. Oh, harus pakai masker sekarang bro. Tadi saya juga pakai masker soalnya dekat, nggak rame. Kalau rame pasti saya gunakan masker bro. Kalau di Magetan, di Madiun tuh wajib menggunakan masker loh. Oke, wajib. Halo guys, koncoku ya, itu sebuah teman kira pada konco-konconan. Sini saya melewati sebuah gedung. Ke sini saya mau ke kiri ya bro ya. Okay. Kita ke kiri. Cuacanya agak kurang enak. Kau mencium hawa-hawa kan? Enggak ya. Oke guys, di sini saya melewati sebuah desa Panji. Dulu Panji ini adalah sebuah desa yang sangat mewah, sangat elegan, sangat apik, asri. Sekarang bersama, dulu di sini ada aspal, sekarang aspal untuk lebih tutup ya. Iya, betul gitu. Sekarang kurangnya sih yang itu halus, gue halus terang ini. Ngepol ya bro ya. Iya, kita harus siap mental ya bro ya. Kalau mental anda belum, mungkin kira itu tidak perlu ngiri gini tenggalur, tapi kalau ini lurusan ya. Untuk mencegah yang tidak diinginkan kita lurus saja, soalnya di situ sangat peteng ya bro ya. Iya, sangat peteng. Dan namanya oka-oka kan warna peteng piye ya bro. Di sini saya melihat sebentar bro, saya ada apa ini sebentar ya. Oke guys, saya masuk dulu ke sini.
saya melihat, wah, nggak ada apa-apa guys di sini guys. Assalamualaikum. Ayo, terus tak kira anak iwak, ayo gimana? Oke, lanjut. Lanjut. Kok nggak ada apa-apa? Lanjut, guys, yuk lanjut. Maaf tadi saya kalau lihat malam itu masih ada air, masih ada ikan. Tapi soalnya nggak ada air, nggak ada ikan, saya lanjut aja. Dan di sini apan tuh sangat kendor sekali guys, jangan diremehkan apan ini. Iya lah bro, kendor dewa. Apa? Enggak toh, kamu toh. Oke guys, ini saya berada di tengah jalan dan di sini saya pada waktu malam hari untuk jam pada tidur ini jam 10 ya bro ya, 10-11. Dan di sini bro, saya melihat ada orang yang sedang bermain bola dan kita harus mengucapkan bismillah di tempatnya orang ya guys ya, supaya kita mendapatkan keselamatan ya. Ya bro, gimana? Oke guys. Oke guys, maaf tadi videonya saya kepotong soalnya saya kepencet tombol power on off-nya. Di sini saya sudah sampai di jembatan. Assalamualaikum. Semoga saya diberikan keselamatan guys. Tadi saya kepencet nggak tahu kalau itu kan ada power on off. Dan di sini saya dulu latihan maju mundurnya di sini bosku. Maju mundur belajar mobil. Nun. Ini. Ya pengin tahu awan tahu. Tapi saya paling kerip tuh pada waktu siang hari bos. Soalnya kalau malam hari agak apa namanya? Agak susah. Coba. Nah, ini adalah bab-bab yang paling penting guys ya. Kita itu sebagai manusia harus saling menghormati satu sama lain ya guys ya. Dan itulah kecinta kasih manusia. Oke. Dan ini saya berada di Brangkal. Ini saya Brangkal guys, soalnya lurus saja bos. Nah. Oke bosku. Siapa ya guys? Ayo ngomong Pak. Ayo. Iya. Iya paling enggak.
guys. Oke, ini adalah anginnya sangat besar sekali guys. Guys sudah 4 menit. Apa ke aku ini? Untuk mana ya, bro ya? Untuk mana di sini? Di sini, di sana aja. Di sini agak salah nih, guys. Di sini saya sudah penutupan dan saya berada di sini guys ya. Oke guys, cukup sekian vlog hari ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang sudah subscribe di bawah ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya saya lebih lagi big. Aduh, nyemplung. Vlog hari ini, jangan lupa bagi teman-teman yang sudah subscribe di bawah ini. Maafkan saya apabila tutur kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe di bawah ya guys ya, bye bye. Sampai bye bye. Ayo.